Okay, mungkin kita nak cakap tentang formula, Bahlul. So saya nampak, ini pandangan saya lah, tak pasti Syaril dengan Ken Meng setuju ataupun tidak. Kalau on the ground, kita hanya melihat Chow Kau Niau, Izzah, Fadlina, calon dan calon, apa namanya, Cikgu Johari or whatever. Nampak kalau tak berkesan pun at least acceptable lah kan. Chow Kau Niau nampak nice man kan. Fadlina ni macam tak ada value added apa, but you know, not offensive. Not negative lah. Izzah pun okay lah. I mean, you know, walaupun I think she has to think hard about her role in Penang now. Tapi kita nampak tak adalah offensive. Then of course this giant comes lah. Giant, political giant comes in the form of Rafizi Ramli. Dan dia telah membuat ucapan yang sudah pun viral. Kita boleh tunjuk sini. Sekarang sedang berjalan, dia duk tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang Bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Memanglah kita orang kerajaan yang jadi sekarang ni formula lah tu. I mean, kenapa dia perlu turun? Sebab dia ni, kalau dulu ada, bila kita ada pilihan raya kecil dalam UMNO, kita tengok musim juga. Ada musim yang mana orang tu tak popular, kita bisik, jangan turun lah. Okay. I pun kena dulu masa pemuda UMNO dengan Hisham Udin, okay, kan. Masa Hisham menghunus Kris semua tu. Betul. Ada by election yang MCA bisik kita, kalau boleh you all jangan turun lah. So kita pun faham tactical, mungkin sama seperti Akmal Saleh. Sedikit lah, tak ada siapa yang ada self awareness untuk bisik kat Rafizi, bro. Mungkin you jangan pergilah saya nak tanya pandangan Syaril dulu sebelum saya menjawab soalan tu. Sama ada dia patut turun. Saya rasa, to be fair kepada jentera PKR, mungkin mereka pun tak sangka dia akan keluar ayat macam tu. Kalau dia orang tahu dia keluar ayat macam tu, mungkin dia tak dia tak akan galakkan dia turun. Cuma saya dapat tahu yang mempromosikan video formula apa ni, Bahlul dan Bodoh itu, adalah tim Rafizi sendiri, betul ke? So mungkin self awareness dalam tim Rafizi itu sendiri yang boleh tinggi. PKR saya tak tahulah. Jadi bagi saya, ni bukan sekadar tapi nak sambung sikit cerita Syaril tadi tu, tanpa video ni pun dia dah agak macam tengah liability ni. Bukan saya nak kata dia sentiasa liability, tengah now. Jangan dimarahi pula. Dia tengah I mean, you know, he's a hate figure now. Yes. So tanpa ucapan Bahlul tu pun, kenapa dia berkampung ke situ? So patut dia just stay away lah. Okay. Even PMX had the awareness to say I'm not going to go down. Yeah, okay. Saya jawab dulu, lepas tu saya nak tanya balik KJ dan juga Syaril. Bagi saya memang ikuti schedule ataupun jadual Rafizi. Dan once he came back from Thailand, the World WBF. Economic Forum, di mana Syaril pun ada turun, saya nampak jadual dia memang camp kat sana. Padat. Dan apabila dia keluar interview ataupun dalam ceramah dan sebagainya, apa yang dia cakap tu memang boleh dikatakan menyinggung perasaan orang. Saya beri satu contoh. Selepas ada wartawan tanya dia tentang surprise ataupun temuduga yang diberi oleh Rafizi kepada wartawan Bloomberg, dia kata mungkin mereka tak paham bahasa Inggeris. Itu nombor satu. Dan selepas tu bila saya nampak dan dengar ceramah dia malam-malam, ada isu di mana macam nak kritis orang, macam nak look down on people, cakap you tak tahu kerana you tak sepandai saya. That is the impression that he was giving. So ada kerja Petronas dulu. dan gaji yang tinggi, promosi yang cepat dan sebagainya. Jadi saya nak tanya balik KJ dan juga Syaril, from afar, bila you tengok apa yang dikatakan oleh Rafizi dalam temuduga dan sebagainya dan ceramah dan sebagainya, how do you think this will translate into sokongan on the ground? And especially dalam masa ni di mana memang PN akan cam you, apa-apa yang you kata dalam ceramah you yang disiarkan secara live, dia akan petik lepas tu siarkan melalui TikTok dan sebagainya.
Proven lah. Ya, ya. Dan PN dia, ya, ramai yang underestimate PN. Kata ini kekalahan PH, bukan sangat kemenangan PN. Tapi PN ni, especially PAS, they are quite savvy also. Ramai yang tak nampak apa yang I'm about to say. So dia dah nampak Rafizi buat macam-macam kesilapan. Ya. Yeah. So dia tak kacau sebab dia dah tahu dah member ni memang akan bunuh diri dia. So biarlah dia bunuh diri dia. So kita tak payah kacau dia. So apa dia buat? Dia buat, dia menampilkan Sanusi. What did Sanusi do? He played football, he played volleyball, he played kabaddi. For God's sake, kabaddi, kabaddi, kabaddi. I mean, so when you look, and then most people, termasuklah pengundi di Sungai Bakar, pada hari itulah lepas kerja semua, dia tak sempat dia pergi apa ceramah, dia akan tengok TikTok. Yeah, yeah. Dia tengok seorang ni, kata dia pengundi bahlul dan bodoh. Seorang lagi ni kabaddi, main bola, main volleyball. Kepada rakyat. How do you think a normal person is going to react? Yes. Kan? Yes. So itu menyebabkan saya sedikit bingung. Kenapa Rafizi sebagai seorang yang memang ada pengalaman yang lama dalam politik, kenapa dia masih berfungsi seperti dia masih lagi di kalangan pembangkang dan skor unggul beberapa kali? Saya memang tak boleh brain, dan mungkin ini juga berkenaan dengan cara di mana subsidi diesel, subsidi petrol. Sebelum narrative kita sebut tentang subsidi, saya nak tanyalah insider view. Adakah Rafizi ni seorang sosok dalam PH yang sangat-sangat ditakuti sehingga tak ada orang yang berani nak cakap, you are not doing the right thing? Saya nampak begitu sebab saya pun ada dengar cerita lah. Kata cara dia melenting ni memang, I mean, he's very very harsh if he doesn't like somebody. Yeah. Dan dia akan confront dan attack depan orang. Yeah. Sounds like somebody I know. Depan orang. Yeah. So adakah sebab itu orang tak berani nak cakap kat dia? Ya, saya rasa mungkin dalam kabinet dan juga dalam perbualan di antara pemimpin PH dan BN, they rather avoid. Bukan kata mereka takut, tetapi untuk avoid confrontation. Kerana you tak boleh menang. Tak boleh menang kalau Rafizi ada attitude seperti itu. Sebagaimana yang kita boleh nampak juga. Dan kalau you nak nasihat kepada, beri nasihat kepada dia, dia pun degil, tak nak dengar. Kalau orang mungkin dalam minggu kedua kempen di Sungai Bakar, beritahu kepada dia, you lie low lah, jangan pergi ceramah. Then he will say, you timbalan presiden PKR ataupun saya. Mungkin ada attitude seperti itulah. Saya pun, saya dan orang di DAP pun pernah dapat treatment seperti itu. So I'm not surprised bila pergi ke kabinet dengan kuasa yang lebih besar, dengan mungkin ego dan juga beban yang lebih besar, itu adalah cara yang dia address isu seperti ini. Dan ramai orang pun tak nak confront dia, dan kita boleh nampak di dalam pelaksanaan targeted diesel subsidy pun ada satu kaedah yang baru yang keluar, Budi, yang telah mengganti ataupun supersede apa yang telah dibuat oleh Rafizi di bawah PADU. So it's not just a issue of campaigning, tetapi ada melibatkan isu pelaksanaan polisi yang penting untuk negara.